Untuk bisa menjadi Ketua Umum KONI Kalimantan Tengah, bakal calon Ketua KONI harus berebut 55 suara dukungan. Pada saat talk show di Kalteng Pos, Ketua Tim Penjaringan bakal calon Ketua KONI Kalimantan Tengah Hatir Satatarigan mengatakan, persyaratan bakal calon telah diatur dalam mekanisme, tata cara, dan persyaratan calon sebagaimana diputuskan dalam rapat anggota KONI di Kota Waringin Barat pada Oktober lalu. Dengan adanya pemilihan ketua baru ini, Hatir berharap ketua yang terpilih nanti bisa memberikan warna baru untuk pembinaan olahraga di Kalimantan Tengah. Dari lobi Gedung Biru Kalteng Pos, Adit, Kalteng TV.